Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Komunitas Literasi Islam. Nah, kali ini kita membahas sebuah buku yang istimewa ini. Dari gambarnya aja bisa menarik. Al-Fatih 1453. Ini apa sih? Buku ini adalah sebuah komik yang diilustrasinya dibuat oleh Ed Meadows dan berdasarkan tulisan Ustadz Felix Shaw. Nah, ini komiknya menarik ini. Nanti kita bisa lihat di dalamnya. Ini masih edisi 1. Apa beda dengan komik Muhammad Al-Fatih yang lain? Nah, yang menarik ini, komik ini dibuat dengan gaya gambar untuk anak-anak. Dan memang isinya, dia berisi tentang ini sih, masa kecil Muhammad Al-Fatih, khususnya ketika Muhammad Al-Fatih itu menuntut ilmu. Jadi ini pas banget buat putra-putri kita kalau ingin mengenalkan sosok Muhammad Al-Fatih. Dan ini memang gambar-gambarnya dibuat, kita mungkin ingat komik Doraemon atau komik apa namanya, Astro Boy, ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, jadi ini adalah sebuah komik yang menarik. Kalau tidak salah ini baru terbit bulan awal Desember ini. Jadi kalau teman-teman tertarik atau ingin membelikan adiknya atau ponakannya atau putra-putrinya, ini bisa. Komik Muhammad Al-Fatih 1453. Ya, sungguh sangat menarik. Kita akan disuguhi bagaimana sih romantisme Muhammad Al-Fatih itu ketika menuntut ilmu dan sebagainya, ketemu dengan si A.A. Samsudin dan berbagai guru-guru beliau. Ini yang agak sedikit ini yang bikin penasaran adalah bahwa komik ini pasti ada sambungannya. Ini masih edisi 1, ada tulisan edisi 1, jadi nanti ada lanjutannya. Ya, mungkin itu saja dari kita, Komunitas Literasi Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Literasi Islam.